Seorang lelaki berkahwin dengan janda yang mempunyai seorang anak perempuan. Setelah isterinya meninggal, bolehkah anak tiri itu masih tinggal bersama dengannya? Apabila dia kahwin dengan ibu dia, kan? Dan dia menyetubuhi ibunya, maka anak itu haram kepadanya selama-lamanya. Ya. Namun, jadi bukan mahram dia, jadi dia mahram dia lah. Dia antara orang yang dia tak boleh kahwin. Walaupun ibu dia dah mati, dia tak boleh. Namun kalau dia rasa duduk tu boleh menimbulkan fitnah, kerana mungkin dia ada nafsu, pasal dia anak orang lain asal. Dengan itu maka dia hendaklah mengelakkan diri jika dibimbangi fitnah. Asalnya dia boleh macam mana dengan kerana bapa tiri dia, apabila dia telah mengawini ibunya, maka dia dah tak boleh kahwin lagi dengan anak dia. Dia mengkawininya dan menyetubuhinya.